berbicara tentang empat dolar haram, namun fokus pada Zulkaidah. Baik, kita lanjut. Apa artinya daripada surat At-Taubah tadi? Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi? Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yakni Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Surat At-Taubah 36. Sekilas terkait dengan bulan-bulan yang disebutkan 4 tadi, kemudian bulan-bulan yang disebutkan secara keseluruhan 12 bulan itu sekilas kami tambahkan. Ini bukan dari isi khutbah yang ini, tetapi ini sebagai tambahan saja untuk mengenal bulan-bulan yang ada di bulan-bulan kita, yaitu sekilas bulan Islam dalam perspektif sasak. Kenapa perspektif sasak? Karena ini jarang kita dapatkan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Muharram, Safar itu aja yang kita tahu, bagaimana dengan yang dalamnya. Ini dia, sekilas tentang itu ada bulan Muharram tadi. Kemudian ada Syafar, ada Rajul Awal, ada Rajul Akhir, Jumadil Awal dan seterusnya. Dalam istilah Sasa, Muharram itu bisa disebut dengan bulan bubur putih kalau bahasa Sasa. Bubur putih itu tempat orang melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian jumlahnya 30 hari. Kenapa disebut bulan bubur putih? Karena di sana belum tidak terdapat ritual-ritual yang khas. Kemudian ada bulan Syafar, bubur beak kalau bahasa Sasa, di mana 29 hari jumlahnya, kemudian terdapat ritual-ritual kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan yang berbau sedikit, berbau penyakit atau berbau hal-hal yang sedikit berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Makanya disebut bubur beak atau bulan Safar. Kalau kita sering dengar Rabu Gondong atau Manik Safar, nah di sanalah tempatnya di bulan Safar itu. Kemudian ada ritual awal bulan Maulid 30 hari, di mana ritual ada di sini dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Rajul Akhir. Nah, Rajul Akhir ini sering disebut oleh orang Sasak bulan kering atau bulan suung, suung pertama atau suung pemula. Itu jumlahnya 29 hari. Tidak ada ritual dalam suung ini. Kemudian ada sebutan lagi Jumadil Awal. Itu suung Jumadil Awal ini suung penengah atau suung yang ada di tengah bulan sepi. Kalau ibu-ibu jualan di pasar itu, kalau sebut kenapa tidak ada orang belanja, pasti bilang ini bulan suung. Artinya suung itu bulan sepi, bulan tidak ada kegiatan ritual apapun. Kemudian ada Jumadil Awal, suung penengah, penengah 30 hari tidak ada ritual. Baru terakhir Jumadil Akhir, yaitu suung penutup. Kalau sudah Jumadil Akhir, artinya di pasar itu atau jual beli di pasar secara ilmu sasaknya akan ditutup, maka akan masuk kepada bulan-bulan yang muncul dengan rezeki, kesehatan dan sebagainya. Maka muncullah setelah suung terakhir itu namanya bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini kita kenal dengan bulan Mitra, mulai lah taek, bulan renggi, jajet tujak, lembaran sebagainya, putih dan sebagainya. Bulan Mitra yaitu pelaksanaannya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuklah dia di bulan Syaban, di mana bulan Syaban ini dikenal dalam istilah sasa bulan Ruah. Bulan Ruah ini terdapat ritual bulan syukuran di bulan Syaban ini. Kemudian masuk kita setelah bulan Ruah atau bulan Syaban ini, masuklah kita mendekati bulan puasa atau bulan Ramadan. Terdapat ritual-ritual kegiatan puasa di bulan Ramadan. Masuk kita selanjutnya setelah itu namanya bulan Sawal, lebaran Mina. Kalau istilah sasak lebaran Mina, bulan Sawal ini. Lebaran namanya nanti di Zulhijjah. Nah, antara Zul Sawal dengan Zulhijjah ada bulan di tengah itu namanya bulan Larang kalau bahasa sasak. Bulan Larang inilah kita bahas hari ini terkait dengan isi khutbah Bapak dosen kita, yaitu 30 hari terdapat ritual antara dua bulan. Kenapa disebut ritual antara dua bulan? Kenapa disebut bulan-bulan haram berkaitan ini? Nanti kami akan jelaskan di review kami. Maka dari itu antara Idul Fitri dan Idul Adha atau Lebaran ini dengan Lebaran Mama ada pelalang di sana, namanya Zulkaidah atau bulan lalang. Kalau bahasa Sasak bulan lalang ini harus kita tahu dan kita kenal selaku warga Lombok dan warga Sasak. Biar kita ditanya sama adik-adik anak-anak kita, amak ini aku kenal bulan lalang, aku kenal bulan Lebaran ini, aku kenal suung. Oh tahu, ngajarin. Oh ini kenal bulan suung. Azhari aja bingung tuh walaupun orang Lombok Tengah. Tidak tahu nama suung, tengah, suung, tengah. Saya jelaskan dan ada tambahan ilmu. Ini tidak ada dijelaskan di khutbah, ingat.
perjelas 12 bulan. Baik, sekarang kita masuk fokus kepada dalil Al-Qur'an tadi yang dijelaskan sama dosen kita, 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan yang dimuliakan? Pertama Dzulkaidah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan keempat Rajab. 4 bulan dimuliakan ini disebut di dalam Al-Qur'an tadi, dimaksud di surat At-Taubah ayat 36 tadi. Bukan dibuat oleh dosen, bukan saya yang membuat tulisan ini menjadi sebuah bulan-bulan, bukan, tapi Al-Qur'an sudah menyebutkan. Maka catatan penting dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang terpisah, yakni bulan Rajab. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan, maka 1 bulan itu terpisah khusus untuk bulan Rajab. Kenapa terpisah dan sebagainya? Nanti kita kaji di luar kelas. Karena kita tidak lagi mengkaji kenapa, tapi kita berbicara tentang Zulkaidah. Baik, lanjut. Sekarang pengertian singkat. Pengertian dalam bahasa Arab Dzulkaidah itu berarti yang memiliki atau pemilik, atau ada juga menyebut Dzulkaidah itu adalah tempat duduk. Menurut versi Makbah Bapak dosen kita, isi dari resensi daripada Makbah tadi itu ini dia. Kemudian dalam pengertian lain atau pendapat lain, menurut riwayat bahwa pada zaman dahulu orang-orang Arab kalau masuk bulan Dzulkaidah mereka duduk-duduk santai di rumah, tidak berpergian, tidak pergi kemana-mana, apalagi tidak mau berperang, karena menghormati bulan ini adalah bulan jadi, bulan istirahat, bulan di rumah saja. Artinya bulan Dzulkaidah itu bulan tempat peristirahatan, tempat kita santai menikmati hidup ini untuk memasuki bulan yang terhormat nanti, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Itu maksudnya dari bulan Dzulkaidah. Makanya disebut pelarang antara bulan lalang, bulan lebaran nina dengan lebaran mamu. Nah, di antara bulan lebaran nina dan lebaran mamu itu Dzulkaidah inilah tempat kita istirahat. Tidak boleh orang berperang, tidak boleh orang macam-macam, cuma tidur waktu balik istirahat. Begitu kira-kira gambaran dari pengertian bulan ini. Baik, kenapa disebut Dzulkaidah disebut bulan haram atau Asyura Hurum? Ini jawabannya. Disebut bulan haram karena Dzulkaidah disebut bulan haram karena dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menjauhi perbuatan maksiat di untuk dan tempat mengevaluasi diri. Kenapa? Karena kita akan menggunakan mahram nanti lagi sebentar. Kita akan menggunakan pakaian ihram lagi sebentar. Di sinilah tentang membersihkan diri, mencuci diri, segalanya atau bertawassul kepada Allah lewat jalur-jalur ritual pribadi kita. Kenapa orang yang sukses disebut sukses menjalankan ibadah Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian memberikan suatu kesimpulan pada diri kita di bulan Dzulkaidah ini, maka dia dikasih hadiah, dikasih penghargaan oleh Allah nanti untuk bisa berangkat haji. Maka bulan inilah bulan tempat kita mengevaluasi diri, bisa tidak masuk menjadi jamaah haji. Muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kami sudah nyetor tidak dapat haji? Kami sudah bayar umrah kok ditunda, ada vaksin, ada macam. Karena bulan ini kita dievaluasi oleh Allah, difilter oleh Allah, dicek oleh Allah, layakkah orang ini diberikan penghargaan, diberikan hadiah menjadi sebuah haji yang mabrur nantinya. Maka kalau sudah menyetor, sudah bayar tiket, sudah bayar tambang, sudah pergi ke imigrasi untuk semua-semuanya, tetapi tidak diberangkatkan juga dengan sebab apapun itu sebabnya, entah bencana alam, entah itu kondisi perpolitikan, entah itu segala-galanya, tetap juga kita tidak diberangkat, maka Dzulkaidah ini menjadi bahan evaluasi bahwa kita berlepas menjadi seorang haji karena bulan-bulan sebelumnya belum layak untuk masuk menjadi jamaah haji. Karena inilah bulan evaluasi, bulan kita istirahat, bulan kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang rugi. Baik, itu gambaran terkait bulan Dzulkaidah. Nah, bagaimana dengan tafsir ulama? Tafsir ulama dengan Dzulkaidah, ulama menafsirkan bulan Dzulkaidah atau Dzulkaidah itu sama halnya dengan istirahat dari berperang sebagai wujud berhenti menganiaya diri sendiri. Makanya disebut bulan Dzulkaidah itu adalah bulan peristirahatan. Tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh menganiaya diri. Tugas kita satu, mengevaluasi diri selama sekian bulan, selama
kita tahu tiba-tiba berangkat. Karena Allah sudah menilai itu menjadi orang yang layak berangkat haji. Maka bulan inilah tempat kita mengevaluasi diri, yaitu bulan Zulqa'dah. Baik, kesimpulan. Kesimpulan yang ada dalam khutbah itu adalah Zulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan atau Ashhur al-Buruj. Kemudian Zulqa'dah disebut bulan haram karena dalam bulan ini Allah memerintah untuk menjauhi perbuatan maksiat dan tempat mengevaluasi diri. Itu kesimpulan daripada review isi daripada resensi video yang Bapak dosen sampaikan dalam khutbah Jumatnya. Nah, sekarang mari kita coba memberikan satu penilaian. Kami menilai, saya menilai selaku review pertama, nilai yang kami berikan kelebihannya dari video itu pertama, video khutbah Jumat tersebut memiliki tampilan suara yang lumayan jelas, walaupun ada beberapa suara yang sedikit terdeteksi kurang jelas. Yang kedua, isi khutbah dalam video tersebut sudah disertakan dengan dalil nas maupun hadis sebagai pengkuat dan penjelasan mengenai tema yang disampaikan. Tiga, sudah selesai, sudah sesuai keselarasan antara tema dengan pembahasan. Empat, videonya tidak terlalu panjang dan juga tidak juga terlalu pendek sehingga enak diikuti dan ditelaah. Kelima, memuat beberapa isi hikmah yang bagus untuk dijadikan rujukan. Yang keenam, syarat dan rukun khutbah sudah terpenuhi sesuai yang dipersyaratkan. Itu konsep kelebihan. Tepuk tangan dulu Pak dosen kita. Selamat datang di M. Harfin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan tiga moto: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.